Astounded, pounded the pavement, rave it. Enslaved to the slave ship of rap. Take it like that with that boom bap. Take a stand, grand motherfuckers. That's right, get it, cause a ruckus in the chuckers, huh? Get it in your shoes, in the grooves, with your socks off, block part. Yeah, that's a rock star. Vibe be the bullet, scratching on the microphone. Vibe be the bullet, get it when we pull it. Vibe be the bullet, scratching on the microphone. Vibe be the bullet, get it when we pull it. Be the bullet, scratching on the microphone. Vibe be the bullet, get it when we pull it. Yo, what's up yo? Ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue sedang berada di Otoban Cibubur. Nah, di sini gue akan mereview mobil modifikasi customernya Otoban. Penasaran kan seperti apa ya mobil modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Nah, gue infoin juga nih, di episode kali ini gue akan memberikan giveaway 4 piece ban untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian cukup follow Instagramnya Otoban, kemudian subscribe channel YouTube-nya Otoban, dan juga jangan lupa komen di kolom komentar kenapa kalian pantas untuk mendapatkan giveaway ini. So, ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Bro Riki, apa kabar bro? Siap bang. Wah, kabar keren banget nih. Ini kalau boleh tahu nih bro, ini Vios generasi keberapa ya? Ini generasi pertama om. Generasi pertama? Generasi pertama ya. Oke, dan ini mobilnya lu nih? Kebetulan ini mobil customer gua. Customer lu? Iya, customer gua. Jadi gua selaku modifikatornya aja, dan dititipin sama mobil ini. Oh, jadi si yang punya nitipin ke lu buat dimodif? Betul, betul. Oke, akhirnya modifan ini adalah hasil karya lu berarti ya? Betul, om. Oke, nah kenapa kok dia memilih akhirnya mutus untuk Vios yang dimodifikasi, bro? Karena mobil ini, dia itu udah nggak mau jual lagi om, mobil ini. Karena kenapa? Peninggalan dari ibunya. Oh. Ya, mobil ibunya dari tahun pertama, ini udah nggak akan dijual mobilnya. Mobil seumur hidup katanya. Oke, mungkin mobil seumur hidup. Makanya inilah yang dipertahankan dan coba untuk dimodif ya, biar nggak bosen juga kali ya. Betul, betul om. Oke bro, kalau ngomongin kita nih bro, dari sisi eksterior dulu nih. Kira-kira dari, sorry, konsepnya dulu. Nah ini konsepnya apa nih? Konsepnya jadi nih, awal buatnya itu di 2016 om. Ini awalnya pengennya racing look. Racing look? Racing look. 2016 ya? 2016. Udah 5 tahun ya? Berjalannya waktu, kita, dia beliau ingin mencoba merefresh mobilnya. Jadi coba untuk ke stance gitu. Jadi kayak penggabungan antara racing dan racing look stance, dan stance ya. Oh, racing look dengan stance. Oke. Okay. Ngobrol dari eksterior nih. Kalau dari sisi eksterior sudah apa aja yang dimodif nih, bro? Dari segi eksterior, bumper semua full clearing sudah dimodif dari side skirt, bumper depan, bumper belakang. Diffusernya, ducktail dan berbagai ornamen karbon. Ornamen karbon ya? Cuman kalau dilihat ini ornamen karbonnya udah mulai pudar nih ya bro ya? Iya, ini udah soalnya dari 2016 om. 2016, dan mobil juga daily use ya berarti ya? Mobil daily use. Daily use. Mobil masih enak om dipakai harian. Enak banget? Enak, masih enak. Punya cerita? Kalau mobil ini udah kemana-mana sih om, dari Anyer ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta, udah sering lah bolak-balik ke luar kota. Gitu. Dengan posisi seperti ini, aman-aman aja berarti ya? Masih aman ini om, nggak pernah ada trouble. Ya keren. Oke, tadi lu udah sempat bilang ada elemen-elemen karbon ya di cup, spion, handle, kemudian ada di itu ya? Handle bagasi dan handle pintu samping ya? Iya betul. Di kanan. Oke bro, kalau ngomongin dari warna nih, warnanya apa nih bro? Warnanya ini purple candy. Purple candy? Purple candy. Ini emang permintaan dari beliau atau emang dari lu? Permintaan dari beliau. Purple candy, dari tahun 2016? Dari tahun 2016. Wow, warnanya juga masih bagus ya? Warnanya masih bagus. Dari tahun 2016 sampai sekarang. Oke, kemudian ada sunroof ya? Sunroof dari Hyundai Tuscany. Tuscany. Ya. Oh, ribet nggak sih bro? Pengaplikasiannya di Vios ini? Sebenarnya nggak terlalu ribet sih kalau untuk ke Vios. Karena masih nggak terlalu besar kan dia. Jadi masih aman range-nya buat dipasang di cup-nya. Oh, jadi banyak Vios. Yang pengguna Vios menggunakan Hyundai Tuscany ini buat jadi sunroofnya ya? Lumayan banyak om. Lumayan banyak. Yeah. Oke. Okay. Nah bro, kalau ngomongin dari sektor kaki-kaki nih. Kalau kaki-kaki? Kaki-kakinya ini udah Airsus om. Udah Airsus? Ya, pakai ID1. Berapa titik? 4 titik.
4 titik? 4 titik. Wow, 4 titik. Yeah. Oke, kemudian dari velgnya? Velgnya pakai work equip. Work equip. Ring 17. Bannya 205/40. Oke, okay, lebar? Lebarnya 9/10. 9/10? Iya. Wow, belang. Cukup lebar ya? Cukup lebar. Untuk diaplikasikan di Vios ini. Nah, gue juga belum nyinggung nih. Ini kalau lampunya sendiri, bro, pakai apa, bro? Lampunya kita udah dimodifikasi pakai proyektor, Om. Jadi untuk pencahayaan di malam hari udah enak banget, udah terang. Udah enak banget ya. Yeah. Kemudian kalau di stop lampnya? Stop lampnya pakai LED. Pakai LED. Nah, kita modif pakai LED. Oke, okay, so far kan juga. Ini modifikasi sudah berjalan hampir udah lima tahunan ya, bro. 5 ya. 5 tahunan udah cukup lama. Nah, kira-kira untuk konsep kedepannya ada nggak sih suggestion dari ownernya buat mobil ini mau diapain lagi gitu? Oh, kedepannya kayaknya mau diarahin ke full stance sih kayaknya. Full stance ya. Oke, okay, berarti pelan-pelan dari mulai dari apa ya? Transisi dari racing look ke stance-nya tadi. Stance-nya. Karena nanti dia sering ikut kontes, bro, berarti mobil. Udah lumayan sering ikut kontes. Udah lumayan sering udah ya. Lumayan sering ikut kontes. Oke, okay, sebenarnya kalau gua mau tanya nih dari sisi owner-nya sendiri nih. Iya. Goals-nya pengen apa sih sebenarnya dia? Dia tuh pengennya mobilnya tuh tampil beda aja gitu sama yang lain gitu. Oke. Okay. Dia nggak pengen sama, jadi dari segi sebenarnya mobil ini udah part-part standarnya udah pada dibuang-buangin semua. Udah pada dibuang-buangin semua. Udah dibuang-buangin semua. Udah part jadi, custom semua ya. Kalau bisa custom dia custom semua. Oh. Okay. Dia nggak pengen ada mobil, nggak ada pengen lagi ornamen standarnya sebenarnya. Oke. Okay. Jadi pengennya dia adalah mobilnya Vios-nya itu beda dari Vios-Vios yang lain. Oke, bro, mungkin kita udah cukup ngebahas dari sisi eksteriornya nih. Okay. Gue penasaran dengan interiornya. Kayaknya udah yeah. Elemen-elemen karbonnya udah kelihatan. Iya. Yeah. Kita lihat ya, bro. Silakan, Om. Oke, bro Ricky, kita sudah masuk ke interiornya Vios ini nih. Iya. Gue penasaran nih, dan juga gue pengen tahu nih satu persatu apa aja yang udah dimodifikasi. Karena kalau terlihat dengan kasat mata, ini yeah. Banyak banget. Banyak ya kan? Banget. Ya. Salah satunya yang menyuri perhatian itu adalah ini karbon. Ini pure karbon apa stiker ya? Ini karbon. Uh-huh. Cuman ini karbonnya melapisi dari dashboard aslinya aja, Om. Oke. Gitu. Tapi jadi ini karbon asli. Oke, okay. Berarti karbon yang ada di dashboard ini full karbon ya, bukan stiker ya? Full karbon, bukan stiker. Okay. Kemudian ada elemen apa lagi nih, bro, yang dimodif nih, bro? Dari tachometer di sini. Iya, tachometer. Itu ada apa aja? Di sini ada water temp. Water temp. Oil. Oil temp. Sama voltase aki. Sama voltase yang aki ya? Voltase aki. Di sini RPM biasa. RPM. Oke, okay, berarti yang di sini dipakein fungsional lah. Karena kalau dari Vios sendiri kan ini digital ya? Digital. Di sini kelihatan dari sini. Iya, yeah, digital. Berarti dengan adanya tachometer ini ada 4 fungsi, ada 4 itu ya? Ada 4, fungsi tambahan. Ya. Ada fungsi tambahan. Buat monitor. Oke, okay, kemudian setirnya pakai? Setirnya pakai Sparco. Oke, okay, setirnya pakai Sparco ya? Iya, yeah, setirnya pakai Sparco. Kemudian apa lagi, bro? Kemudian ada ini ya? Di yeah, shift knob-nya pakai? Shift knob-nya pakai karbon juga. Pakai karbon. Custom. Custom. Di panel sininya, panel AC, juga ada dilapis karbon. Panel AC juga dilapis karbon. Lapis karbon, terus ini tempat RSS-nya. RSS-nya. Aha. RSS-nya di sini, terus ini pakai Pioneer 4150. 4150, Pioneer. Oke, okay, sebelum masuk ke entertain, gue mau tanya dulu nih. Joknya nih, bro. Pakai apa nih, bro? Joknya ini pakai Bright. Bright. Nah. Oke, okay, Bright ya. Kemudian ada ini sama Takata 4 titik. Seatbelt Takata 4 titik. Oke, okay, kemudian semua elemennya dikasih warna merah dan hitam. Merah dan hitam, yeah. Campuran merah dan hitam. Kalau boleh tahu, bro, kan ini kan dari eksteriornya ungu nih. Kenapa yeah. Pemilihannya kok merah dan hitam untuk di interiornya? Karena kan kalau mungkin ya selera ya, tergantung selera ya. Mungkin kalau di luarnya ungu, mungkin di dalamnya warnanya krem atau warnanya hitam gitu. Kenapa ini merah, bro? Kebetulan ini permintaan dari ownernya langsung. Ownernya langsung mintanya merah dan hitam. Merah dan hitam. Juga untuk nyamain sama jok racingnya. Oh, gitu. Jadi pemilihannya karena pengen sama ya, warnanya senada sama semua ini di interiornya ya. Betul. Oke, setelah itu kita masuk ke entertainnya nih, bro. Entertainnya tadi pakai Pioneer. Kalau head unitnya? Head unitnya Pioneer 4150. Kemudian speaker depannya three way ya?
3-way, pakai Fox. Pakai Fox. Di belakang pakai Venom. Subnya juga Venom. Speaker di bawahnya 3-way udah Fox semua. Udah Fox semua. Nah. Kemudian yang di belakang? Di belakang Venom. Di belakang Venom semua ya berarti ya. Oh, oke. Okay. Berarti ini pakai Fox yang di bagian depan. Ya. Bagian belakangnya pakai Venom. Oke, Bro. Nah, gue juga akan bertanya juga untuk konsep kedepannya. Balik lagi ya, karena ini kan ini modifikasi udah 5 tahun. Mungkin dari ownernya kan kayak tadi dari interior kan pengen pelan-pelan dia rubah dari racing look ke stance. Nah, kalau dari interior sendiri, Bro. Ini mau diapain, Bro? Interiornya sendiri nanti paling mau dirombak warna sih paling. Rombak warna ya, lebih main ke warna ya. Kemudian refresh semua dari jok, setir, sama dashboard mungkin nanti udah nggak pakai ornamen karbon karena emang udah nggak main ke racing look. Oke. Fokus ke satu style aja. Jadi akan fokus ke satu style. Yeah. Oke. Okay. Nah mobil kan udah begini nih bro. Tadi konsep awalnya ada racing look. Berarti dari sektor engine juga main berarti ya? Sektor engine main walaupun nggak banyak tapi ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Okay. Gua mau lihat ya bro. Boleh, boleh om. Oke bro, kita masuk ke sesi terakhir nih, ngomongin dari sisi performa, yaitu kita masuk ke engine ya. Nah kalau dari engine sendiri, sudah dilakukan apa aja bro? Engine-nya ini kita papas head-nya, jadi dilakukan porting polish di sini. Porting polish. Oke. Okay. Sama kita ganti piping doang sih, nggak full sampai header, tapi kita ganti pipingnya sampai ke belakang. Mufflernya juga berarti dari ya? Dari header ke belakang, ya. Mufflernya diganti pakai HKS original. HKS yang original. Yeah. Oke, kemudian filter ya? Filter udara. Ya kemudian di sini ada strut bar. Strut bar dari under control. Oke. Okay. So far dulu pas main di racing look dengan udah melakukan porting polish dan penggantian piping? Piping ya. Itu gimana? Yang jelas tarikan bawahnya jauh ya Om ya. Oh jauh ya? Jauh. Kalau untuk konsumsi BBM sih nggak terlalu ngaruh ya, tergantung kaki itu. Oh semua tergantung kaki semua ya? Semua tergantung kaki ya. Tidak berpengaruh ya? Ya tapi kalau untuk tenaga Vios ini, kalau udah porting polish mah udah enak banget. Udah enak banget ya? Udah enak banget. Oh jadi itulah mungkin salah satu pilihan yang buat lo kalau lo mau up dari sisi performa ya? Iya. Nggak perlu pakai dust tag biggy bag, tapi lo cukup porting polish. Nggak perlu. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, okay. Nah gue mau nanya juga nih, kira-kira kan image-nya Vios ini yang ketika udah dimodif itu nih kayak taksi limo ya gitu. Ya, nah, ini pasti dulunya taksi limo nih. Kebanyakan ekstaksi. Iya kan ekstaksi. Ya. Karena kalau mereka pengen refresh-nya dari taksi berubah bentuk kan pasti kan dimodif gitu loh. Betul. Nah, bagaimana ya cara apa ya? Cara biar image itu tidak, karena kan kalau dibilang kan ini kan full dari Vios itu sendiri kan, bukan limo. Vios. Gimana itu, Bro? Ngakalinnya? Asli. Biasanya sih paling teman-teman ya rata-rata. Iya. Gantinya di kaki-kaki aja sih om, di velg. Kaki-kaki di velg? Di velg terus diceperin. Oke. Okay. Dibikin dua jari. Itu udah cakep banget sih om, udah gak kelihatan taksi. Udah gak kelihatan taksi ya? Cuman kan kalau dilihat yang limo juga dimodif kan ke situ arahnya bro. Kaki-kaki juga pasti kan? Iya betul. Kaki-kaki terus kemudian main apa, warnanya juga diganti gitu. Warnanya juga diganti rata-rata. Dan transmisinya pasti manual gitu loh. Kalau gak mau kelihatan taksi banget paling diganti ininya sih om. Interiornya, kan ada kan kalau masih taksi tuh dia masih engkol, nah ini diganti sama power window biasanya, fitur tambahan. Jadi dibalikin fitur Vios-nya. Vios G-nya ya? Iya, Vios G-nya. Oke, okay. Cuman ya gitu lah, balik lagi kan semua image orang pasti ngeliat Vios itu adalah limo yang udah dimodifikasi gitu. Betul. Oke okay, bro, nah kalau dari, kan lu kan sebagai modifikator nih ya, betul. Mungkin selain Vios lu udah memodif yang lain gitu loh. Kira-kira di apa ya, kalau bisa dibandingkan gitu, buat memodifikasi Vios ini sulit nggak sih dibanding mobil-mobil yang lain? Kalau untuk modif Vios sebenarnya nggak, sebenarnya gampang-gampang susah juga. Setiap mobil pasti ada ke kompleksannya masing-masing. Iya. Challenge-nya pasti ada ya? Challenge-nya pasti masih ada. Oke. Okay. Kalau untuk Vios ini, challenge paling besarnya itu di bagian kaki-kaki belakang om. Karena dia itu emang kelihatannya lebar space-nya, tapi kalau dimasukin velg besar itu nggak terlalu susah masuknya om. Oh. Harus di roll. Oh gitu. Yeah. Banyak treatment yang dilakukan. Banyak treatment yang dilakukan. Oke, okay, challenge-nya adalah di kaki-kaki belakang. Kemudian ada lagi nggak bro?
kaki-kaki belakang paling. Udah sih Om, itu aja. Oke. Terus kalau mau main performa cukup di Porting Polis? Kalau main performa sebenarnya saya nyaraninnya, kalau untuk Vios Gen 1 ini cukup ganti header aja sama filter udara. Oke. Itu udah enak Om. Udah enak ya? Oh. Di Sentul anak-anak udah dapat lah 17-an, 17 detik. 17 detik? Wah. Cukup simpel ya ternyata, cukup main dari header dan juga penggantian dari filter ya. Iya, betul. Untuk performanya juga semakin up. Oke deh, nah bro, balik lagi nih, goals-nya lu nih. Ya, sebagai orang yang dititipin dari owner-nya mobil buat dimodifikasi. Iya. Apa goals-nya lu sebenarnya? Gua sebenarnya yang penting sih owner-nya puas aja sih Om sama hasil karya. Hasil karya lu ya? So far gimana? So far sih dia puas sih. Puas? Karena sebenarnya dia minta, terus gue coba aplikasiin aja. Tapi gue nanti merefer lagi ke dia, ini misalkan kurang bagus, gue lempar balik ke dia. Oke. Jadi saling feedback aja gitu. Oke, kira-kira kalau dari gue gini nih, kalau dari lu arahannya mau seperti apa gitu ya? Iya, begitu. Mau tetap ada ya diskusi di situ berarti ada ya? Ada diskusi di situ. Oke, yang penting goals-nya dari dia segini, kalau bisa lu up lagi ya? Saya up lagi. Lebih bagus, ya sih. Jadi akan ketika dia melihat mobilnya yang tadinya cuma segini puasnya, akhirnya lebih puas lagi. Betul. Oke deh bro, Ricky, thank you atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses dengan project-project modifikasi yang lainnya. Thank you, Om. Thank you. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Bro Ricky seputar modifikasi Toyota Vios generasi pertama. Wow, keren banget loh mobilnya. Dan semoga juga bisa menginspirasi. Dan kembali gue ingatkan bahwa episode kali ini kita akan memberikan giveaway, yaitu 4 piece ban yang disponsori oleh Otoban. Syaratnya gampang banget, kalian cukup follow Instagramnya Otoban, kemudian subscribe channelnya Otoban, dan juga jangan lupa kalian isi di kolom komentar kenapa kalian pantas untuk mendapatkan giveaway ini. Oke guys? So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa, saksikan terus modifikasi godaan lelaki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.